Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mendukung gencatan senjata di tengah memanasnya konflik Israel dan Palestina saat ini. Namun demikian, Joe Biden sebelumnya mengisyaratkan gencatan senjata sulit dilakukan di jalur Gaza. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat atau Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi meminta Amerika Serikat untuk ikut bertindak dalam menghentikan tindakan kekejaman Israel di jalur Gaza. Menurut Jokowi, kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat harus bisa dimaksimalkan untuk berkontribusi pada perdamaian dunia. Karena itu, Jokowi minta Presiden Biden ikut mendukung gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina yang meningkat saat ini. Indonesia also wishes our partnership contribute to regional and global peace and prosperity. So Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Namun Biden tak langsung menanggapi permintaan Jokowi terkait dukungan terhadap gencatan senjata tersebut. Sebelumnya pada pekan lalu, Biden mengisyaratkan sulit mewujudkan gencatan senjata di tengah memanasnya konflik Israel-Palestina. Meski demikian, Biden menegaskan tetap akan berupaya untuk pembebasan sandera hingka Hamas membebaskannya. What's the delay in getting more? The message to the families of the hostages in Gaza: we're not going to stop till we get them out.